Assalamualaikum teman-teman, balik lagi di channel aku, Ria Fianti. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik aja. Ayo teman-teman, di video kali ini aku gak ada kegiatan masak. Karena hari ini aku mau jemput anak, lanjut pengen beli gado-gado teman-teman. Aku pengen banget makan gado-gado. Jadi sekarang aku lagi siap-siap, ini udah jam 8:30. Udah 8:30, waktunya aku jemput. Jangan bosen ya teman-teman sama kegiatan aku. Ya beginilah kegiatan ibu rumah tangga, gak ada habisnya ya teman-teman. Gitu aja terus. Oke teman-teman, sampai ketemu di tukang gado-gadonya ya. Nah ini teman-teman, aku udah nyampe di tempat gado-gadonya. Tuh, nama gado-gadonya Mpok Lina. Nih, gado-gado Mpok Lina. Ini enak banget, kemarin sempat nyobain tuh sekali. Terus ketagihan, rasanya enak banget, pas banget bumbunya juga. Nah ini teman-teman, jadi di sini itu ada gorengan, ada nasi uduk juga, ada lontong sayur juga ya. Kacangnya gede-gede banget, ini baru digoreng. Ini kacangnya pilihan ya, bagus-bagus. Wow, tuh teman-teman, tempenya lagi digoreng. Gado-gado warisan Pok Lina. Jadi aku pesannya pedes. Siapa sih ada sih sama orang kuning? Sayurannya. Pakai semua. Doyan. Kemarin langsung ludes. Aku juga baru kali ini tahu gado-gado pakai nangka. Iya. Tuh. Jadi gado-gadonya dikasih nangka. Biasanya gado-gado sayurannya. Oh, teman-teman, ada yang lagi metik jambu, lagi panen jambu air. Jadi ini itu di kayak perkampungan gitu ya teman-teman. Masih sejuk gitu, masih banyak pohon-pohon. Nah, ini teman-teman, aku udah kelar. Sekarang waktunya aku pulang. Nah, ini teman-teman, aku udah sampai rumah. Sekarang aku mau makan gado-gadonya. Karena udah lapar banget. Nih, mau aku taruh dulu. Tadi aku beli gado-gadonya 2, kebetulan karena suami ada. Suami lagi libur kerja, jadi aku beli 2. Nah ini dia teman-teman, gado-gadonya. Tuh, gado-gado. Tadi aku beli gado-gado sama tempe. Aku beli tempenya 5. Nih, tempenya gede-gede banget tuh. Aku udah cuci tangan ya teman-teman. Sekarang aku mau makan. Ini aku mau ikan. Maaf ya teman-teman kalau di videonya berisik, karena itu tetangga lagi bangun rumah, jadi lagi ada suara potong keramik gitu. Ini gado-gadonya. Ini enak banget. Ini sayuran semua, aku tadi nggak pakai lontong, jadi aku maunya sayuran aja. Karena kan mau makan pakai nasi. Nah ini teman-teman, sekarang aku mau makan gado-gadonya. Oh ya, aku udah baca doa ya teman-teman. Jadi ini tinggal makan gado-gadonya. Mari makan. Jadi si ibu ini itu, gado-gadonya tuh bumbunya berasa banget. Kalau kita bilang pedes, ya pedes. Kan biasanya kan kalau kita pesan apa kan, kita bilang pedes kan. Beli ini pedes. Pas kita cobain di rumah nggak pedes.
tempenya gede banget. Ya. Nih, ini dia teman-teman. Jadi dia tuh pakai tahunya tahu Cina gitu ya teman-teman. Digoreng, dipotong-potong teman-teman. Mari makan. Suapan terakhir. Suapan terakhir, mari makan. Oke teman-teman, segitu aja video aku hari ini. Terima kasih banyak yang udah ngikutin channel aku, Ria Evianti. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum.